Halo guys, selamat datang di Nerd 11 dan seperti biasa gue bakal mengcover gitar tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan terbaru. Dan di video kali ini gue bakal mengcover lagunya Sheila on 7 yang judulnya Film Favoritmu. Dan sudah disetting dengan kunci-kunci yang sangat mudah sehingga mudah dipelajari buat para pemula maupun yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Oke guys, kita langsung aja ke strumming-nya atau genjrengannya. Jadi sangat mudah sekali ya, jadi seperti ini. Seperti itu, kita coba pelan-pelan. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Ya seperti itu, tapi diulang-ulangi. Jadi seperti ini. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Jadi pas terakhirnya kembali lagi ke awal, tapi dilangsungin. Jadi tanpa jeda langsung gitu ya ke awalnya. Kita coba menggunakan lirik. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Seperti aku yang takkan berhenti cari celah menaklukkan hati. Oke guys, kita langsung aja ngebahas kuncinya. Jadi di kunci ini kita nggak pakai kunci originalnya karena banyak kunci gantung, kita buat kunci yang sederhana tapi masih masuk ya. Jadi ini kuncinya gampang-gampang, kita ngambil di G. Kita ngambil di G. Di intronya di G ya. Jadi tahan aja di G. Seperti ini. Lalu masuk ke verse yang pertama, yaitu kuncinya cuma 4 ya. Yaitu A minor. Lalu B minor. B minor seperti ini ya. B minor cuman 4 kunci, jadi 1, 2, 3, maaf, 3, 4 seperti ini. Lalu kunci C dan kunci D. Di sini 2 kali balikan ya, kita coba dari awal, kita coba ya dari G dulu. Lalu masuk ke verse. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Kembali lagi. Seperti aku yang takkan berhenti mencari C, celah menaklukkan D, lalu G. Jadi disitunya agak cepat ya gantinya. Cari celah menaklukkan hati. Terakhirnya ditambahin G. Lalu kita masuk ke verse yang keduanya. Kuncinya sama ya seperti yang tadi. Di sini juga 2 kali balikan. Mereka bilang cobalah kau sadari misteri ini harusnya disudahi. Aku mencoba sederhanakan ini agar semua orang memahami. Nah, di sini kuncinya ganti ya ke A terakhirnya. Kalau yang pertama kan ke G, ini ke A. Lalu masuk lagi ke refnya ya, kita masuk ke refnya. Kuncinya masih gampang, yaitu kuncinya G. Lalu C, G lagi, lalu D, E minor, C, D, dan G. Kita coba ya.
Sama seperti di film favoritku, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Lalu kita masuk lagi ke verse ya. Kuncinya masih sama seperti verse yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiganya. Kuncinya masih sama. Karena mereka tak pernah merasakan indahnya hidup, jatuh hati padamu sekali lagi. Aku kan menjelaskan, berhenti bukan pilihan bagiku. Terakhirnya G ya, jadi seperti verse yang pertama. Lalu kita masuk lagi ke ref, kuncinya sama seperti ref yang tadi ya. G, C, G, D, E minor, C, lalu D. Dan sesudah itu melodi. Kita coba. Sama seperti di film favorit, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Nah, di sini kita langsung ke melodinya. Kunci melodinya jadi seperti ini. G, D, E minor, D lagi, tahan di C, lalu D terakhirnya. Di situ dua kali ya. Kita coba langsung. Taratata, taratata, taratata. Lalu masuk lagi ke ref, kuncinya sama ya seperti yang tadi. Sama seperti di film favoritku, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran. Lalu kembali lagi ke ref. Sama seperti di film favoritmu, takkan pernah menyerah. Kepadu yang aku mainkan, kecil lagi, aku mainkan bukan pemeran utamanya. Lalu di outro kuncinya hampir mirip seperti pas di melodi ya. Kita coba G, D, D, E minor, D, C, tahan di C, D, lalu kembali lagi, ganti kuncinya agak cepat ya, tahan di D, lalu ke E minor, tahan di E minor, ke D juga, tahan, C, tahan, D, dan terakhir G. Nah, itu dia guys, tadi tutorial gitar lagunya Sheila on 7 yang judulnya Film Favoritmu. Dan sudah disetting dengan kunci-kunci yang sangat mudah sehingga mudah dipelajari buat para pemula maupun yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih.